Selamat sore teman-teman. Nah, video saya hari ini untuk spill kunci impact saya ya. Nah, yang ini. Kalau yang ini buat buka bak boda apa rekasa ini. Kalau yang ini buka baut roda kanter puso, tapi ini udah saya lapis. Ini udah saya lapis, masih retak dia. Kalau yang ini buat apa? Buka baut roda mobil jember yang lubang baut 10 ini. Ini udah saya lapis juga. Soalnya kalau yang aslinya gampang pecah. Nah, ini makanya saya lapis ini. Nah, yang ini lagi. Nah, ini buat buka mobil kanter terus puso yang lubang 8 ya ini. Tapi yang ini bok roda saya potong ini. Nih. Terus saya langsung saya sambung ke shock impact tuh. Nah, ini kunci shock 27. Nah, ini fungsinya untuk membuka apa bak roda, ganti bak roda ya. Jadi kalau baut yang ditromolkan kunci 27. Nah, ini kuncinya. Terus ada satu lagi. Ini untuk membuka baut roda yang patah. Nah, contohnya kayak gini. Nah, yang kayak gini. Biasa kan kalau apa? Kadang kalau buka baut roda kan ini kan sering putus ini. Jadi alatnya, cara bukanya ini. Kunci 27 ini dipaksa dimasuk ke dalam sini, nah ini. Ketok dia sampai mentok, sampai masuk sini, terus kita bukanya pakai impact. Nah, ini kunci shock impact yang ini. Bak roda yang dalam ya ini. Nah, ini ada lagi kunci shock buat baut 10 jember yang mobil baru sekarang kan, yang Euro. Nah, ini dia. Ini selas lagi nih. Ini kunci 32. Oh, 36. Ini 36. Ini buka ganti bok roda apa yang puso ya, yang lubang 8, tapi yang dalam. Kadang ada yang 36, ada yang 32. Nah, ini saya sediain buat yang 36 nya. Kalau yang ini kunci shock 32, ini sama juga buat buka bok roda yang ditromol ya. Nah, itu yang saya bilang tadi, kalau di tromol itu kan ada yang 36, ada yang 32 nih. Nah, kalau yang ini kunci 27. Nah, sama fungsinya ke sini nih. Nah, inilah semua kunci shock impact saya teman-teman. Jadi sampai sini dulu video saya, video singkat saya ini ya. Terima kasih.